Teman-teman, dakwah ini akan tegak izzahnya karena orangnya, bukan barang. Untuk apa Ustadz? Untuk apa Ustadz? Barang-barang itu di display. Untuk apa barang-barang itu ditunjukkan? Kenapa? Karena manusia makhluk visual. Coba diulang. Dia lebih mudah terpengaruh. Coba diulang. Dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Bagaimana? Manusia itu makhluk apa? Makhluk visual. Dia lebih mudah terpengaruh dengan apa yang dia lihat ketimbang apa yang dia dengar. Teman-teman, dengarkan baik-baik sebagai penutup. Kalau orangnya sudah mahal, coba bilang, pakai barang apapun terlihat bagus. Tapi kalau memang orangnya itu sampah, coba bilang, pakai barang apapun tetap aja jelek. Antum boleh setuju, boleh enggak. Kalau saya prinsipnya begitu, orangnya dulu harus berkualitas, nanti dia pakai barang apapun pasti nampak bagus. Itu dulu ada pepatah Arabnya begitu. Wa kullu ridain yartadihi jamilun. Kalau orang itu sudah berkualitas, kullu ridain, setiap pakaian yang dia pakai pasti terlihat bagus. Mix and match. Karena kualitas itu bukan pada barang tapi pada orang. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakai apa aja enak dipandang. Nice looking.